Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Channel YouTube Bang Darju. Kali ini saya akan coba unboxing atau mereview slow cooker dari BabySafe dengan tipe LB007. Untuk harganya, barang ini dihargai Rp246.000 atau Rp250.000. Jadi buat kalian yang ingin beli produk ini, kalian bisa mengeluarkan uang Rp250.000 dan mendapatkan barang ini. Oke, kita mulai untuk proses unboxingnya. Jadi ini baru ya, karena belum pernah saya pakai. Jadi baru saya pertama kali buka, saya juga belum tahu isinya apa. Oke, langsung saja kita coba buka ya. Oke, kita lihat ya. Masih ada isolasinya. Sorry. Sudah. Packagingnya cukup rapi. Kita buka. Ada apa aja nih dalamnya nih? Nah, pertama apa yang kita dapatkan? Ini di atas ini untuk handling. Jadi apikan saja ya. Selanjutnya ada satu styrofoam paling atas. Kita coba angkat. Apa isinya? Ini dia. Ini yang pertama. Ini penutup atasnya ya. Coba saya taruh sini. Selanjutnya. Nah, ini saya kardus untuk proteksi aja. Selanjutnya. Kita dapatkan slow cookernya ini. Ini slow cookernya. Brandnya dari BabySafe. Ada indikatornya. Ada kupingannya untuk membawa. Dan ini ada consumernya. Jadi hot, nggak boleh menyentuh pakai tangan. Kita taruh dulu. Terus selanjutnya ada instruction manual atau manual prosedur. Jadi di dalamnya pasti ada panduannya. Terus di sini juga ada kartu garansi. Jika ada kerusakan bisa diklaim. Ini panduannya. Taruh sini. Habis ini kosong, udah gak ada apa-apa lagi ya. Oke, langsung dari awal. Untuk kabelnya nih, ini ada kabel nih. Kabel untuk koneksi ke power ini sekitar 1 meter mungkin ya. Terus untuk dalamannya, kita coba lihat ada apa nih. Oke. Ini ada tempat penandaknya dan ada takarannya untuk menakar beras mau pakai berapa cup. Ini bawaannya ada satuannya juga berapa milimeter untuk air nih, mililiter, sorry milimeter, kalian panjang tuh mililiter ya. Ini materinya bagus nih, ini antara dari metal atau keramik saya kurang paham. Ini buildingnya seperti ini. Ini satuannya kelihatan kan? Oke. Yang ini untuk penanaknya. Pakai power ya, ini ada tulis keterangan nih. Di dalamnya. Don't directly heat food in the aluminium pot. Jadi kita nggak boleh langsung memanasin makanan langsung di sini, nggak boleh down directly, jadi nggak boleh secara langsung memanasin makanan di aluminium pot atau di kotak aluminium ini. Sama, down directly heat food in the aluminium pool pot. Jadi kalian harus pakai ini, nggak boleh langsung dimasukin ke sini. Bisa sih bisa, tapi nggak boleh. Karena apa? Ini kan ada bautnya nih. Ini ada celah ke bawah, jadi nanti bisa mungkin terjadinya kongslet atau bahaya kalian bisa tersetrum. Untuk tampak samping, seperti yang di awal, ada brandnya BabySafe. Ada kupingannya dua untuk handling. Ingat, handling ini karena panas ya. Jadi, sebisa mungkin pada waktu handling kalian menggunakan pelindung. Bisa jadi bisa pakai kain atau tisu yang tebal atau apapun itu yang bisa melindungi tangan kalian. Ini ada peringatannya. Jangan menyentuh pakai tangan. Ini tangannya gini nih. Nggak boleh. Ini akan panas. Ini kabel powernya.
Pertama bawah. Nah, nih. Bawah ada baca sih. Nah, nih. Bawah ada QC kontrol, kontrol untuk stikernya, jadi artinya udah pas QC kontrolnya. Pas tuh bukan tepat, berarti pas sudah lewat, udah lulus, lulus QC kontrol. Selanjutnya ada brand atau jenis elektroniknya atau slow cooker. Item code LB007. LB007 inilah tipenya. Jadi ini untuk power supply 220 volt 50 Hz, ini adalah standar di Indonesia. Jadi selama kalian masih tinggal di Indonesia, ini bisa dipakai. Capacity 0,8 liter. Rated power 100 watt, jadi penggunaannya 100 watt. Ini daya 100 watt nih. Capacity 0,8 liter. Oke, sudah. Nah, untuk assembly-nya gimana sih nanti masangnya? Jadi assembly-nya kalian lepas nih, lepasnya dulu. Kalian lepas, kalian taruh sini. Kalian taruh. Habis itu ini taker kan, kalau masukin tutup di sini. Penampilannya seperti ini. Oke kan, cantik bagus. Harga 200 berapa tadi, 50 ya. Kalian bisa dapat barang ini, kalian bisa beli di online store ataupun offline store. Sebenarnya untuk tidak terlalu tinggi, ini mudah untuk handling karena mengingat kebutuhan bayi tidak begitu banyak, saya rasa 0,8 liter itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang besar-besar. Oke, ini manualnya seri. Jadi untuk ada saya flashback sekarang untuk panduannya kalian baca di sini dulu ya. Secara detail apa sih penggunaannya, gimana? Terus ini tuntunan garansinya juga kalian wajib baca. Oke. Sekian review dari saya. Apabila ada komentar atau saran bisa masukkan di dalam komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini biar channel ini bisa terus memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, terima kasih.